Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Hari ini tanggal berapa ini? Hari bosku dali. Tanggal 14 Juni 2024. Lokasi Tanjakan Jalibar. Armada dari Hidup Baru. Tengsin terguling di tanjakan. Gandengannya saja bosku. Tadi lali, lupa opening. Ini sekarang dalam proses pengepokan. Untuk jalur aman bosku, lancar, tapi harus hati-hati. Pakai jalur yang selatan. Jalur yang utara tutup total. Ini tinggal pengondisian yang terguling di Hidup Baru, masih menunggu tukang ngepok. Jalur padat merayap karena habis ada gandengan tegak-tegak. Lalu hati-hati jika ada truk nanjak, jangan di belakangnya bosku, oke? Ini pawangnya Jalibar. Loh pak, ketoknya apa mabungi pak? Wong lanang, wong wedok. Timbangannya tutup kok ya? Timbangannya tutup kok? Nah, itu tadi info bapaknya ya, bukan menakut-nakuti atau siang bagi yang percaya saja bosku. Tadi itu katanya itu dari bunga kamboja. Nah itu kelihatan pucuknya itu. Dari situ nyebrang dari arah sini. Oh, dari Kamboja itu nyebrang ke arah selatan, tepatnya ke Singon-Singon. Begitu beliaunya mau diseberangkan langsung ke belak. Ya, bagi yang percaya saja bosku, tanjakan Barongan Jalibar. Mistis bosku, Jalibar. Di sini ada Hidup Baru, Tengsin Turen. Ini armada yang ngepok sudah datang, tinggal personilnya sama tim evakuasi. Nah ini bosku, tadi katanya sih dari sini kan bunga kamboja ini ya, ambil sewu mbah. Dari sini nyebrang ke sana. Sering bosku kejadian itu. Bagi kaum awam yang percaya, silakan, yang enggak ya tidak apa-apa. Ini sekedar informasi saja dan pendapat sopir-sopir yang mengalami. Bukan mengada-ngada, tapi ini real cerita dari sopir-sopir yang pernah melintas jalur tanjakan Jalibar. Cek bopel bosku. Sasisnya molet.
Wah.